الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد sahabat-sahabat ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menggunakan fasilitas yang Allah berikan agar kita tetap taat untuk senantiasa mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk taat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat malas dan kebodohan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan ini saya akan sampaikan contoh kisah nyata terkait sabar dalam dakwah. Betapa bahwa sabar ini merupakan amalan yang utama, dan betapa bahwa dakwah itu memerlukan kesabaran. Karena tujuan dari pokok dakwah adalah mengajak orang dan menyadarkan orang agar paham, ngerti bahwa kewajiban pokok dia hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini mungkin kisah yang sudah kita ketahui bersama. Kisah yang masyhur yang sudah beredar di tengah-tengah kita. Namun menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita bahwa perjalanan dakwah kalau tidak dengan sabar maka akan dirasakan lelahnya, dan kita mungkin akan mengalami penyesalan pribadi karena merasa bahwa pilihan kita salah karena ikut dalam dakwah. Mohon fillah rahimakumullah, kisah ini sebetulnya sebagai penjelas, pelengkap ya, dari Quran surat Al-Buruj. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qutila ashabul ukhdud, annari dzatil waqud, idhum 'alaiha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil 'azizil hamid." Ashabul Ukhdud, orang-orang yang terlibat dalam proses pembakaran atau pembunuhan massal seorang gulam dan kaum muslimin yang menyaksikan kebenaran Islam satu persatu dibakar hidup-hidup dipanggang. Mereka menyaksikan proses pembunuhan kaum muslimin sambil duduk. Padahal tidak ada yang membuat mereka layak untuk dibakar, untuk dibunuh, hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa, dianiaya, dibakar, bahkan dipanggang hidup-hidup, itu hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah lengkapnya itu dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam bab sabar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memang cukup panjang, disampaikan oleh sahabat Suhaib Ar-Rumi. Kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita sampaikan kisah singkatnya atau kisah gambarannya ya, tentang gulam yang tidak disebutkan nama pemuda ini siapa.
Saya kaji dalam Al-Quran, itu rata-rata kisah-kisah yang fenomenal, yang mengandung banyak ibroh pelajaran buat kita, itu rata-rata dalam Al-Quran tidak disebutkan orangnya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Nama itu enggak penting, yang penting aksi. Nama itu enggak penting. Yang penting aplikasi, aksinya nyata, dirasakan oleh banyak orang. Kisah Ghulam ini kan tidak disebutkan siapa orangnya, tapi kisah ini menginspirasi. Artinya kita sebagai seorang aktivis, jangan baper lah kalau nama kita enggak disebut, kalau komunitas kita enggak disebut. Yang penting kontribusi kita jelas untuk Islam, dirasakan oleh masyarakat. Itu yang pokoknya itu. Jadi dalam Quran itu rata-rata tidak disebutkan namanya. Banyak kisah-kisah itu Allah hanya menyebutkan kisahnya saja. Contoh misalkan anak Ashabul Kahfi, kita tahu enggak nama-namanya siapa? Kan enggak. Kan tidak disebutkan oleh Allah namanya siapa. Satu persatu enggak. Hanya Allah sebutkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Bahwa mereka itu para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambah petunjuk kepada mereka. Allah hanya menyebutkan para pemuda, tapi satu persatunya Allah enggak jelaskan. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut secara rinci kejadiannya kapan, berapa lama, hanya menyebutkan kalimat-kalimat yang Allah lebih tahu lah. Artinya yang terpenting itu bukan namanya atau guanya, nama guanya gua apa, itu gak penting. Yang penting kisah itu nyata, dan kesabaran mereka dalam memperjuangkan agama itu menjadi pelajaran berharga, bahwa seorang muslim harus seperti itu, memegang keyakinan sampai dia meninggal atau sampai dia harus menghindar ke tempat yang jauh atau hijrah. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyampaikan, kata Nabi, kana malikun fi man kana qablakum. Jadi ada seorang raja yang hidup sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu sahir, yaitu memiliki seorang tukang sihir. Jadi zaman-zaman dulu, bahkan hari ini pun rata-rata ya, seorang presiden, seorang penguasa, seorang raja itu pasti memiliki tukang sihir sebagai pembantu untuk menjaga keutuhan kekuasaannya. Rata-rata gitulah, pasti ada. Nah, seorang raja yang memiliki tukang sihir, kemudian si tukang sihir ini sudah tua. Makanya sampaikan kepada raja, ini qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'allimahu as-sihra. Tuan, saya ini sudah tua, maka tolong berikan kepada saya seorang pemuda agar saya mentransfer atau mengajarkan kepada ia ilmu sihir, supaya nanti bisa menggantikan saya. Maka singkat cerita, faba'asa ilaihi gulaman yu'allimahu. Diutuslah seorang pemuda yang terpilih untuk dijadikan murid tukang sihir agar nanti bisa mengkader, bisa menggantikan tukang sihir ini menjadi pelayan raja. Maka setiap kali ia belajar sihir, di perjalanan ia ketemu dengan seorang rahib, seorang pendeta. Kalau dulu rahib ya, pendeta, kalau ustaz ajengan. Nah, dia ketika berangkat dari rumah ke istana, di tengah jalan ketemu dengan seorang rahib. Yang si rahib ini sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fasami'a kalamah fa'ajabah. Maka akhirnya disampaikan oleh rahib ini, pendeta ini, kepada si gulam pemuda. Kemudian mereka si gulam ini takjub, kagum dengan apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Maka akhirnya beliau belajar,
Kemudian setelah itu beliau melanjutkan perjalanan, tetap menghadiri istana untuk belajar sihir. Dan itu berlangsung sekian lama. Jadi berangkat dari rumah, kemudian datang dulu ke pendeta, belajar dulu, lanjut sihir, begitu. Sampai suatu saat, ya, si tukang sihir ini menghukum, kenapa kamu suka telat? Sampai akhirnya si Gulam ini menyampaikan kepada rahib pendeta bahwa saya ini ya suka telat, dan kalau kalau sampai di istana itu suka dimarahin. Kata tukang sihir, apa kata pendeta ini, ya sampaikan aja ya, kalau kamu sampai di istana nanti tukang sihir menanyakan, sampaikan aja bahwa kamu ditahan oleh keluargamu. Nanti kalau kamu pulang telat ke keluarga, nanti keluarga menanyakan, ya, kenapa pulang telat, sampaikan aja tukang sihir menahanmu atau belajarnya lama. Begitu, itu untuk menjaga ya keamanan agar mereka tetap bisa belajar. Alhamdulillah. Fabainama huwa ala dzalik, singkat cerita, tiba-tiba dalam perjalanan beliau menuju ya proses belajar kedua guru, ya, guru yang benar, ya, hitam putih, ya, tukang sihir dan ustadz dan ajengan atau pendeta, tiba-tiba ada seekor dabah azimah, ya, seekor binatang yang besar. Qad habasatin nas, di mana binatang itu menghalangi orang-orang untuk lewat. Nah, di situ kemudian ia mulai ya ingin menunjukkan, al-yauma a'lamu as-sahir afdalu am rahib afdal. Kata ia, hari ini saya akan tunjukkan ilmu mana yang benar, ilmu mana yang lebih utama. Apakah ilmu yang diajarkan oleh tukang sihir atau ilmu yang diajarkan oleh rahib pendeta? Alhamdulillah rahmatullah. Maka kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi daba hatta yamdi an-nas. Ya Allah, jika apa yang saya dapat dari rahib itu, dari pendeta itu, engkau cintai, engkau sukai daripada apa yang aku dapat dari tukang sihir, maka ya Allah, dengan kuasamu, dengan izinmu, maka bunuhlah binatang besar itu agar orang-orang bisa melewati jalan. Faromaha faqatalaha wa madan nas. Maka ia kemudian melempar binatang besar itu dengan batu. Kemudian seketika mati. Dan pula rahmatullah, dari sini saja kita sudah paham bahwa ilmu kalau diyakini dengan benar, insyaallah akan ada satu keajaiban ketika kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan batunya yang kuat, tapi imannya yang membuat dia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang, dan kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari sabar, sabar dalam ya, kebenaran. Artinya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, jadi ilmu tawakal ini luar biasa. Ini banyak dilakukan oleh para nabi, para ulama, para ulama salaf atau para orang-orang saleh. Ketika mereka tawakal kepada Allah, betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kunci hidup ini biar nyaman, tenang, ya tawakal kepada Allah. Tapi haqqat tawakkuli, dengan sebenarnya tawakal. Artinya kita pasrahkan semuanya kepada Allah sambil kita ikhtiar. Nabi Daud ketika melempar atau mengetepel siapa? Jalut, itu bukan karena kekuatan
Nabi Daud yang mampu menarik misalkan katakanlah dengan bagus atau bidikannya tepat, bukan. Tetap karena apa? Ketawakalan Nabi Daud akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kaidah menembak atau melempar itu dalam Quran surat Al-Anfal disebutkan a'udzubillahi minarrajim wa ma ramaita idromaita walakinallaha roma. Tidaklah engkau melempar kecuali saat engkau melempar itu sebetulnya Allah yang melempar. Kita itu hanya melemparkan batu saja. Yang membuat batu itu kena, bahkan yang membuat orang itu mati itu bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita mah cuman ikhtiar saja, sok. Tapi tadi dibandingkan dengan tawakal. Tawakal yang sebenarnya tawakal dan ikhtiar yang maksimal. Jangan no penting mah beres, jangan, tapi harus benar-benar beres. Jangan asal beres. Dan pasrah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi Allah takdirkan binatang itu mati di tangan seorang pemuda hanya dengan tawakal kepada Allah, dia pasrah. Berharap agar kebenaran muncul ketika ternyata dia buktikan sendiri bahwa ilmu yang diajarkan oleh rahib pendeta itu benar, itu menambah keimanan kepada si gulam, si pemuda ini. Kemudian dia mendatangi gurunya atau pendeta, kemudian dia sampaikan kisahnya. Dan ketika ia menyampaikan kisahnya kepada pendeta, kepada gurunya, maka tukang sihir, si pendeta ini mengatakan, "Ai bunayya antal yauma afdalu minni," wahai anakku, hari ini berarti kamu ilmunya sudah lebih baik daripadaku. Karena apa? Karena beliau mampu memahami dan mengamalkannya dengan baik. Dengan kerendahan hati sang guru menyampaikan apresiasi bahwa si gulam muridnya mampu menjadi orang yang lebih utama daripada dirinya. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa inibtulita falatadullu alayya. Cuman kamu harus siap-siap bahwa nanti kamu akan diuji. Ya, akan mendapatkan ujian. Nanti kalau kamu diuji, maka saya sampaikan agar kamu jangan memberitahu saya. Nah, itu untuk menjaga rahasia dan agar tetap ya menjaga keselamatan. Innallaha rahimakumullah. Nah, singkat cerita, kemampuan si gulam ini diketahui oleh banyak orang. Sampai beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Kolera, lepra dan lain sebagainya. Didengarlah kemampuannya itu oleh Sahibul Jalis Al-Malik ya. Sahabat dekatnya raja, kalau bahasa kita hari ini mungkin menterinya. Jadi menteri raja yang dalam keadaan buta itu mengetahui kemampuan si gulam. Sampai akhirnya si gulam itu datang ya, diundang oleh menteri yang buta itu untuk kemudian berharap agar ia mampu menyembuhkan. Fa'atahu bihadaya katsirah, maka si menteri itu membawa hadiah yang banyak agar nanti ketika mampu menyembuhkan diberikan semuanya. Maka mengatakan ya si menteri itu, mahahuna laka ajma'in anta syafaitani. Nanti kalau kamu mampu menyembuhkanku, aku akan bawa yang lebih banyak. Fakola, maka si gulam ini, pemuda ini mengatakan, ini la asfi ahdan. Di sini, matulah. Ini hal yang luar biasa. Ini la asfi ahdan. Tetap ketika dia mampu dengan izin Allah menyembuhkan, dia senantiasa menisbatkan, memasrahkan kemampuannya itu kepada Allah. Saya ini gak mampu menyembuhkan siapapun. Tetap dia dalam hati yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan karena kehebatan diagnosanya, bukan karena kehebatan racikan obatnya, bukan karena kehebatan kata-katanya, bukan. Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan tegas dia mengatakan, inilah asfi ahadan, saya tidak mampu menyembuhkan siapapun. Inama yasfi Allah, tapi yang mampu menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala.
Fa in amanta billahi ta'ala da'utullaha fasyafa. Kalau anda mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan berdoa kepada Allah yang terbaik sehingga nanti mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Fa amana billah, maka si menteri ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan qadarullah fasyafahullah, Allah takdirkan sembuh. Ya kan, apa? Butanya itu sembuh. Saya jadi ingat seorang syekh ya di daerah Irak suku Kurdi, saya lupa lagi itu. Beliau itu luar biasa ya, mampu dengan izin Allah itu menyembuhkan penyakit-penyakit yang berat hanya dengan Al-Qur'an. Yang buta sekian tahun, yang bisu sekian tahun, itu hanya ditempelkan tangannya di sini, dia baca beberapa ayat. Ayatnya ya yang suka kita baca. Apa kadang ayat kursi, kadang walunazila minal qur'ani ma huwa syifaa'un lima fi shudur itu, kemudian dia tepak-tepak kemudian bisa bicara. Ada yang buta sekian tahun kemudian dia tiup dengan membaca ayat ruqyah sembuh tuh. Oh, luar biasa. Itu bukan karena kemampuan dia ya biasa lagi bisa ini, itu bukan, tapi agar tetap dia itu hanya berikhtiar saja. Dia hanya menjadi wasilah kesembuhan orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kekuatan kesembuhan itu di sini nih, di hati. Kalau hati sudah nyambung kuat dengan Allah, maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Waalaikumsalam. Kemudian si menteri ini datang ke raja. Sebagaimana biasa dia mendampingi raja. Dan raja kemudian bertanya, "Man rada 'alaika basarak?" Siapa yang mampu mengembalikan pandangan? Siapa yang mampu menyembuhkan? Maka si perdana menteri ini, karena dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Islam, dia mengatakan, "Rabbi, bahwa yang menyembuhkan kebutaanku adalah Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Walaka Rabbi ghairi?" Ya, nah, apakah ada Tuhan selainku? Nah, jadi si raja ini mengaku sebagai Tuhan. Makanya katakan, apakah ada Tuhan selainku? Kata menteri itu mengatakan, "Rabbi wa rabbukallah." Ada. Yaitu Tuhanku dan Tuhanmu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gambaran kita ketika si menteri ini menyampaikan kebenaran tentang Allah, ini akan ada resikonya enggak? Pasti ada kan? Sulah dakwah. Ini menyampaikan kebenaran kan? Tentang hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Ini disampaikan kepada siapa? Penguasa. Dia pertimbangannya matang, pasti ada resikonya. Maka akhirnya fa akhadhahu falam yajal yu'adzibuhu hatta dala 'alal gulam. Terbukti kan? Terus-terusan si menteri ini disiksa karena terbukti dia menyembah, mengimani Tuhan selain dirinya. Terus disiksa sampai akhirnya dikasih tahu siapa ya yang menyembuhkan kamu. Ya, akhirnya dikasih tahu gulam, si gulam. Faji'a bi gulam, kemudian dibawa si gulam. Kemudian raja mengatakan, "Eh bunaya, hei anak, qad balagha min sihrika ma tubri al akmah wal abras wa tab'an wa tab'an." Katanya kamu mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Kamu telah begini begitu. Benar enggak? Dia mengatakan dengan tetap, dia tidak merubah prinsip, "Ini la asbiya hadan, saya tidak mampu menyembuhkan siapapun." Kalau tadi dia bicara kepada menteri, sekarang kepada raja, tetapi istiqomah. Nah, jadi dakwah itu butuh keistiqomahan. Istiqomah untuk tetap komitmen dengan apa yang kita ucapkan, tidak merubah kata, tetap pada prinsipnya meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, akan komitmen dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akan keyakinan bahwa
Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah asbi ahadat. Saya tidak mampu menyembuhkan siapapun. Inama yasbi Allah. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fa akhazahu. Si pemuda itu diambil. Falam yajal yu'adzibu hatta dalal rahib. Kemudian dia terus disiksa. Oh. Lagi. Ini konsekuensi ketika kita menyampaikan dakwah itu kadang ada kalanya kita harus ya diuji oleh Allah dengan siksaan. Disiksa, terus-terusan disiksa. Sampai akhirnya dikasih tahu dari mana kamu belajar. Dan disebutkanlah siapa? Rahib dari pendeta. Faji'a bir rahib, kemudian akhirnya dicari dan dapatlah pendeta itu. Faqila lahu, kemudian raja mengatakan kepada rahib, kepada pendeta, irji an dinik, kamu kembali kepada agamamu, murtad kamu. Kamu tinggalkan agama yang benar. Fa'aba, namun dia menolak. Manfullah rahmatullah, kira-kira apa yang terjadi? Fada'a bil minshar. Maka akhirnya dibawalah minshar. Minshar itu apa? Gergaji. Fawado'al minshar fi ma'riki ra'sih. Kemudian gergaji itu disimpan di tengah kepalanya. Kemudian sedikit demi sedikit rahib pendeta itu digergaji hidup-hidup. Fasyaqahu hatta waqa'a syiqah. Sampai akhirnya terbelah dua dan belahannya itu jatuh ke bawah. Summa ji'a bi jalisil malik. Kemudian dibawalah menteri yang tadi sudah beriman kemudian disiksa habis-habisan. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada menteri, irji an dinik, keluar kamu dari agamamu, murtad kamu. Fa'aba, namun tetapi dengan prinsipnya enggak mau, menolak. Fawudi al-minshar, kemudian diletakkan juga gergaji. Fi ma'riki ra'sihi, di atas kepalanya. Fasaqahu bihi hatta waqa'a syiqah, kemudian digergaji sedikit sedikit sampai akhirnya terbelah dua, jatuh bagiannya. Bagian kepala, bagian tubuhnya jatuh. Ini sekali lagi gambaran berat. Bayangkan. Jadi memang kadang dakwah itu ya kalau tidak dengan sabar, ya resikonya ya kita mungkin selamat lah. Ya saya akan keluar dari agama Islam. Ya kita pada saat itu mungkin aman, selamat. Tapi nanti apakah akan selamat nggak dari ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala? Na'udzubillah min dzalik. Maka bagi para aktivis dakwah, bagi para muslim, mukmin itu menjaga iman, menjaga keyakinan itu lebih mahal dari harga dirinya pun sekalipun. Nah, ini menjadi pelajaran berharga buat kita iman fillah rahimakumullah. Jadi mereka ketika tetap ya dengan dakwahnya menyampaikan kebenaran bahwa Allah Tuhannya, dia tidak akan pernah goyah untuk kembali ke agama sebelumnya, meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi seorang mukmin ya, dengan resiko tubuhnya harus terbelah dua. Apa yang digergaji? Kalau ditebas atau dipancuk mungkin tak terasa. Ini digergaji, kebayangkan. Alhamdulillah min dzalik. Akhirnya fanfilah rahimakumullah dibawa gulam ya. Suma ji'a bi gulam, dibawa si pemuda itu. Faqila lahu, kemudian jadi juga ditanya yang sama, irji an dini, keluar kamu dari agamamu, murtad kamu. Fa'aba, dia menolak, enggak mau. Tetap pada prinsipnya. Maka akhirnya dipanggil beberapa orang, kemudian disuruh agar pemuda ini dibawa ke sebuah gunung, diikat. Nanti kalau sudah sampai di atas gunung, tanya. Kalau dia mau murtad, lepaskan. Tapi kalau dia tetap dengan pendiriannya, lemparkan saja. Akhirnya ya, gulam ini dibawa. Ya, dibawa ke gunung. Kemudian ketika mereka naik dan mau dilempar, ditanya dulu. Ya, apakah kamu mau kembali ke agamamu? Namun tetap dengan prinsipnya dia menolak. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta.
Nah ini doa yang bagus, ya Allah makfini bima cita. Kalau bahasa nama kia, ya Allah abdi masrahkeun sagala rupina kumaha Allah. Ya gitu. Ini yang mau apa tadi? Yang mau tawakal. Ya Allah abdi masrahkeun sagala rupina ka Allah kumaha Allah, telangkung Allah. Saya cukupkan ya perbuatan mereka kepadamu ya Allah. Terserah engkau ya Allah, aku berserah kepadamu. Maka ihwan fil alam akum Allah faraja fa bihimul jabal. Tiba-tiba gunung itu bergetar, goncang. Pasakotu akhirnya mereka yang jatuh. Mereka yang jatuh. Si pemuda ini berarti masih hidup. Maka kemudian ya ayam si ilal malik, dia turun. Dia datang ke istana menghampiri raja. Kemudian raja mengatakan, "Ma fa'ala ashabuk?" Apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Maksudnya apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, faqala kafanihumullahu ta'ala. Apa yang terjadi dengan apa dengan prajuritku? Kata pemuda itu mengatakan, "Itu Allah yang ngurus, Allah yang ngatur. Mereka ya oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan." Maka kemudian didatangkan lagi ya para prajurit pasukannya. Kemudian ia mengatakan si raja, "Izhabu bihi," bawa si anak ini ke tengah lautan, ikat. Nanti kalau dia menolak untuk apa? Tidak untuk murtad, ya maka lemparkan saja ke tengah lautan. Dengan ya dengan garang yang mengatakan bawa saja. Kemudian lempar di tengah lautan. Kalau dia tidak mau kembali ke agama ia sebelumnya. Makanya dibawa ke lautan, naik kapal. Dia berdoa, "Allah makfinihim bima syaita, ya Allah, abdi masrahkan sagara pina ka Allah. Ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Aku tawakal, berserah diri atas perbuatan mereka kepadamu." Akhirnya apa yang terjadi? Wan fil rahimakumullah. Maka perahu itu goncang, goyah. Sampai akhirnya semuanya tenggelam kecuali dia. Wajah ayam si ilal malik, dia kemudian selamat balik lagi ke istana. Akhirnya datang lagi dia ke raja. Raja tambah bingung, ini mafa'al ashabu, kenapa, ada apa dengan prajurit-prajurit atau kenapa kamu bisa seperti itu dan lain sebagainya. Pertanyaan keheranan, kenapa bisa seperti itu, apa yang dilakukan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh kamu. Dia dengan tenang mengatakan, "Kafanihumullah." Ya Allah yang apa? Yang mencukupkan mereka, maksudnya ya Allah yang membalas kejahatan mereka. Allah yang menakdirkan mereka. Yakin bahwa amlimah pasah sagulubina ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan kepada raja, "Ya innaka lastabi qatili hatta taf'ala ma amuraka bih." Kata si gulam ini bahwa kamu raja tidak akan mampu membunuhku kecuali kalau kamu mau menuruti perintahku. Jadi tuan raja, kalau tuan raja ingin membunuhku gak akan bisa kecuali kalau tuan raja nurut kepadaku. Kemudian raja mengatakan, "Mahua," apa kira-kira? Kola, ya, maka kata siapa gulam itu, tuan raja kumpulkan orang-orang di satu tempat yang tinggi, kalau di atas bukit, ya. Kemudian salib tubuh saya di sebuah tiang, kemudian khud sahman min kinanati, ambil anak panah dari kinana, kinana itu kuiper, ya, tempat sarung, tempat apa anak panah. Ya. Sumadha sahma fi kabidil qaus, kemudian letakkan anak panah itu di qaus, di busur, di tengah-tengahnya. Ya. Summa kul, kemudian sebelum tuan raja menembakkan anak panah itu, katakan oleh tuan raja, "Bismillah Rabbi gulam." Nah ini kalimat yang diucapkan oleh seorang pemanah itu, "Bismillah Allahu Akbar" atau "Bismillahil Haq" atau yang lainnya. Dari sini ini jadi artinya sunnah memanah itu sudah ada sejak dulu gitu.
sejak turun temurun berabad-abad gitu. Dan ini dilakukan dengan cara dan gaya yang sama sebagai bentuk ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang melempar itu bukan dia tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kalimat itu yang pokok, justru yang pentingnya, bismillah. Ya, ingin memasrahkan bahwa saya ketika memanah itu bukan karena kehebatan busurnya, bukan karena kehebatan bidikannya, bukan karena kemampuan skill kita, bukan, tapi karena kepasrahan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dengan kalimat bismillah birabbil gulam menunjukkan bahwa saya tanpa ruh Tuhannya gulam, tanpa Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Ciranya itu dari itu, sok. Kalau raja mau membunuh saya, kumpulkan saja di sebuah bukit, kemudian salib saja di atas tiang, kemudian ambil busur dan anak panah saya, kemudian tembak saya dengan mengatakan bismillah birobil gulam. Karena ambisi untuk membunuh si gulam ini, raja sumaromahu, ya. Kemudian si raja itu berusaha untuk memanah, ya, dengan mengambil anak panah dan busurnya. Kemudian ia mengatakan bismillah rabbil gulam tanpa disadari, ya. Sebetulnya dia sedang mempertunjukkan sebuah kekuasaan, sebuah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Itulah kadang kebutaan itu akan membuat sesuatu menjadi ajaib. Jadi buta terhadap kebenaran, kebencian terhadap kebaikan itu malah akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Jadi ya, ini senjata makan Tuhan. Jadi guru saya Ustaz Asep Sofyan Nurdin itu di majalah Al-Qudwah itu dalam kolom syarah hadis itu memberi judul hadis ini dengan bahasa mati satu tumbuh seribu. Ini dalam rangka untuk membunuh si gulam, kan. Tapi ternyata Allah berikan kekuasaan yang lain. Makanya jangan khawatir, jangan panik. Dalam dakwah itu yang menghidupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalaupun kita harus meninggal, tetap Islam itu akan tetap hidup. Yang menghidupkan siapa? Allah. Dunia dakwah itu akan tetap hangat. Siapa yang menghangatkannya? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu sebetulnya sedang berusaha untuk mencatat sejarah bahwa kita termasuk orang yang kontribusi dalam dakwah. Itu ikhtiar kita. Tanpa kita memang akan terus Islam itu akan jaya, akan hidup, dakwah itu akan berjalan. Tapi kita berharap kepada Allah, kita tercatat orang yang berdakwah, ikut berdakwah. Itu poin yang pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika singkat cerita si raja itu kemudian melemparkan anak panah dengan mengatakan bismillah rabbil gulam, maka anak panah itu mengenai jidatnya sampai akhirnya dia meninggal. Nah, ketika masyarakat melihat fenomena itu, membuat mereka akhirnya kan melihat dengan kepala sendiri tentang suatu hal yang luar biasa, bahwa pengakuan akan adanya Tuhan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, berbuah keajaiban. Jadi, di pandangan masyarakat bahwa berhasilnya raja membunuh si pemuda itu bukan karena anak panah, bukan karena busurnya, bukan, tapi karena pengakuan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah birabbil gulam. Nah, itu yang kemudian membuat mereka menyimpulkan untuk amanna birabbil gulam, kami beriman kepada Tuhannya gulam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat raja tambah murka. Tadinya justru pengen menghabisi keimanan, malah membuat semakin terang. Jadi teringat sebuah ayat dalam Quran, surat As-Saff, ya. Bahwa mereka itu liyutfi'u nurullah, ya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Namun ketika mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan perbuatan-perbuatan mereka, namun Allah sempurnakan cahayanya. Walaupun mereka enggak suka. Luar biasa. Ini keajaiban, ini sesuatu yang bahasa itu amazing gitu, indah sekali, ya. Ketika mereka punya rencana, Allah punya rencana lebih baik. Bama karu ma kalallah.
mereka punya rencana untuk menghabisi cahaya Allah, kebenaran, justru Allah punya rencana bahwa kebenaran dengan cara seperti itu malah akan tambah sempurna, akan tambah terang, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata mahmurka ketika melihat banyak masyarakat yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka digiring ke sebuah tempat yang sudah disiapkan parit, kemudian mereka membakar api satu persatu. Kaum muslimin itu dilempar, dibakar hidup-hidup. Sampai ya tiba saatnya ada seorang imro'atun, seorang perempuan, wa ma'aha sabiyyun, ya, dan si perempuan itu sambil menggendong anaknya. Sobi itu anak yang masih kecil ya, yang belum bisa bicara. Maka fataqa Sa'ad, si ibu itu ketika mau dilempar itu dia mundur dikit. Kalau bahasa Sundanya apa? Ngarengkog ya. Ya, ngarengkog. Di ketika mau dilempar itu mundur dikit ya. Ada sedikit kekhawatiran dalam dirinya melihat api yang begitu besar. Faqala lahal gulam. Ya, kemudian si anak itu si gulam itu mengatakan ya, ya ummah isbiri fa innaki ala haq. Katakan ya apa ya ummah, ibu. Maksudnya bukan gulam di sini, bukan anak, kan udah mati ya si gulam. Berarti anaknya yang masih kecil itu mengatakan ya ummah, ibu, isbiri, sabar. Fa innaki ala haq, karena ibu dalam kebenaran. Tong sieun, Bu. Sebab ibu benar. Walaupun resikonya harus dibakar hidup-hidup, dipanggang hidup-hidup. Itu iman kepada Allah. Isbiri, sabar. Makna sabarnya apa? Kan bukan diam. Sabar di sini apa? Tetap mempertunjukkan, mempertontonkan, memperlihatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun jasadnya harus terbakar. Jadi sabar itu tadi bukan diam, justru malah kita harus tetap berjalan, tetap bergerak walaupun mungkin lelah. Walaupun capek, kehilangan harta, keluar keringat, bahkan darah, bahkan nyawa. Isbiri, tetap sabar. Jangan mundur selangkah. Kecuali untuk strategi atau bergabung dengan yang lain. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi ini sebagai gambaran betapa bahwa dakwahnya orang-orang dulu luar biasa. Kita ini enggak seberapa dibandingkan apa yang dialami oleh ikhwan kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita zaman dulu. Makanya kalau kita enggak sabar dalam dakwah ini, mental kita itu berarti mencek bahasa ini sama cemen. Karek kasinggung, karek di komentar statusnya punung, enggak mau dinasehati, enggak mau dikasih tahu, enggak mau diingatkan. Gitu. Mereka sudah bukan main lagi hati, sudah main pengorbanan. Jangan bertanya tentang air mata dan darah, justru taruhannya nyawa. Dalam rangka apa? Dakwah, agar tetap bisa menyampaikan kepada orang tentang kewajiban untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus dengan mengorbankan nyawa. Coba perhatikan. Cikulam, dakwahnya berhasil gak? Berhasil. Ngajak orang supaya beriman. Pertanyaannya, dianya mati gak? Mati. Meninggal. Jadi gak selalu bahwa dakwah itu endingnya bahwa kita selamat. Ada kalanya mungkin kita gak selamat, meninggal. Tapi meninggalnya jelas. Di atas kebenaran. Tapi setelah itu kan? Setelah itu apa? Setelah itu mereka kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak secara khusus dengan kata-kata. Jadi dakwah yang dilakukan oleh si gulam ini kan tidak dengan kata-kata tapi dengan sikap, dengan perbuatan. Dia tidak mengatakan, "Woi, kita harus begini enggak kan?" Tapi dia tunjukkan kebenaran Islam. Dia tunjukkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah berikan keajaiban dan sampai akhirnya orang merasakan bahwa apa yang diyakini oleh si gulam ini benar. Makanya kemudian ini menjadi jalan kebaikan, jalan masuk Islam buat kaum muslimin atau buat mereka. Itu ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kadang
sikap itu lebih baik daripada lisan. Mungkin kita ya gak sepandai para da'i, para ustaz menyampaikan pesan-pesan dakwah, tapi kejujuran kita, komitmen kita dalam pekerjaan, komitmen kita dalam dakwah, bisa jadi ini menjadi jalan bagi orang lain untuk melihat dan untuk mau bergabung dalam dakwah. Oleh karena itu, jadilah para pejuang dakwah ya, untuk memberikan kontribusi dengan dalam Islam ya, walaupun mungkin dianggap kecil oleh orang, gak jadi masalah. Yang penting jelas status kita, posisi kita adalah orang-orang yang ingin memperkenalkan Islam, yang ingin memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kita harus terbakar, harus kehilangan harta dan nyawa, jadi masalah. Karena itu sebuah kenikmatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isbiri fa innaka 'alal haq. Isbiri fa innaka 'alal haq. Kalau kita ganti dengan kalimat hari ini, isbiru fa innakum 'alal haq. Sabarlah karena kita insyaallah dalam kebenaran. Kalau dulu para ummahat ya, kemudian kaum muslimin yang disiksa, dianiaya, ada yang tadi digergaji, ada yang dilempar, itu apa mereka harus meregang nyawa, ya kita mungkin insyaallah ya enggak, tapi kita juga akan mengalami nasib yang sama, apa capeknya, lelahnya, kemudian tadi tersiksa. Mungkin kalau mereka tersiksa oleh musuh, kita mungkin tersiksa oleh diri kita sendiri. Harus meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman, zona nikmat, zona lezat. Kita rubah dengan mungkin sesuatu yang menyakitkan. Tapi insya Allah kalau dengan hati, ya, dengan keimanan, sesuatu yang lelah itu akan indah. Sesuatu yang pahit itu akan manis, ya. Sesuatu yang berat itu akan ringan. Begitu. Itu iman. Itulah gambaran real bahwa dakwah itu membutuhkan kesabaran. Dan sabar dalam dakwah itu menghasilkan keberkahan. Wallah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperteguh keimanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengistiqomahkan kita. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan setiap langkah kita, setiap urusan kita, wabarik lana, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan wathabit aqdamana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan pendirian kita, meneguhkan komitmen kita, meneguhkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tercatat orang-orang yang jujur dengan keimanannya, jujur dengan komitmennya, dan kita disabarkan oleh Allah dalam setiap langkah untuk menjalani dakwah, walaupun mungkin harus merasakan sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan itu menjadi kebaikan buat kita, menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isbiru fa innakum 'alal haq. Bersabarlah karena kita berada dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Aku lu kau lihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.